Berita dipetik dari news terkini, umum mengetahui bahawa kemelut gaji sentiasa menjadi permasalahan buat sesetengah pasukan di Liga Super. Perbelanjaan di luar kantong pasukan sendiri telah menyebabkan sesetengah pasukan banyak menghabiskan bajet tahunan klub untuk membayar gaji pemain. Menerusi satu perkongsian oleh host Astro Arena, Hafizal Hamad, gaji terbaru Alif Aiman telah berada pada tangga berpatutan yaitu RM25.000. Perkara ini pernah dimaklumkan oleh Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim ataupun TMJ bahwa sebelum ini, pemain sensasi berusia 25 tahun itu hanya dibayar sekitar RM12.000 sahaja. Peningkatan ini dilihat signifikan dengan persembahan yang ditampilkan oleh anak kelahiran Pahang ini sejak beberapa musim bersama Harimau Selatan. Menerusi Hafizal Hamad juga, tahap pemainan sebenar Arif Aiman sebenarnya pada tahap gaji RM80.000 sebulan. Pada musim 2023, Arif sudah pun mencetak 5 gol dan 5 bantuan gol yang menyaksikan anak didik Tano Solari kini gah memimpin saingan di tangga pertama.